Assalamualaikum warahmatullahi taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview tentang tanaman hias yang sekarang lagi viral. Salah satunya kita tuh akan hunting apa bro sekarang? Tanaman variegata. Tanaman variegata yang sekarang lagi di sama sirih keraton lah. Sirih keraton juga di sini udah ada narasumbernya. Beliau sudah bergulat dengan bidang ini udah mang tahun-tahun ya. Ya sekitaran lah. Sekitar ada berapa abad kira-kira? Saya umur juga 18 tahun. Bro. Oh gitu, beda setahun ya sama gue. Oke lah. 47 kita ngomongin 47. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Kita enggak akan nyebut di mana lokasinya dikarenakan biar ekosistem di sini tetap terjaga. Tetap terjaga juga. Betul. Karena variegata tuh langka. Hampir langka juga, makanya kita mesti dilestarikan lagi buat kedepannya gitu. Nggak akan banyak lama-lama, kita akan cari sekarang. Oke, check it out. Come on. Kayak gitu pisang aja nggak ada pohonnya bisa makan pula tuh. Wow, amazing. Jarang yang kayak gitu. Amazing, keren keren. Di kota ada, di mall nggak ada pohonnya. Oh iya. Gitu. Bener, tapi bener juga bro. Asli itu pisang, wah pohonnya luar biasa gitu. Banyak yang kayak gitu bro. Cakep. Ini katanya bernuk, mungkin sebagian anak muda urban sekarang nggak akan tahu ini apa. Milenial ya bro. Iya nggak akan tahu ini. Ini bernuk katanya, sejenis nggak tahu tanaman apa yang pastinya. Udah mulai jarang sekarang tanaman kayak gini. Iya yang pasti nggak bisa dimakan guys, nggak boleh katanya nih. Buat bukan nggak boleh. Jadi gimana ya? Mang bro, cuman belum nyobain aja sih. Oh. Tapi kalau ada yang punya nyali, cobain aja nggak apa-apa. Tapi nggak tanggung jawab bro. Ini cuma saran aja, kalau mau nyobain cobain aja. Cuma kita nggak tanggung jawab nih. Gitu. Soalnya saya iya nggak boleh bro kayak gitu. Kalau mau nyoba ya jangan bawa kita loh. Coba aja sendiri ya. Betul. Gitu ya. Oke. Ini bisa disebutkan ini pohon apa ini, kayak pohon jambu ya? Ini kaladium bro. Oh kaladium. ID-nya kaladium, tapi nggak tahu lah orang-orang menyebutnya talus. Oh iya. Talus Bogor kalau nggak salah. Oh gitu. Mah. Ini bisa dikonsumsi kayaknya nih. Bisa, sangat bisa. Ini bawahnya juga bisa diambil tuh umbinya. Mm-hmm. Nah umbinya diambil terus. Ini dalamnya juga bisa pakai pakan ikan tuh. Oh gitu, iya. Ini memanfaat semuanya. Dari batang, daun. Daun sama batang bisa dikasih jadi pakan ikan. Mm-hmm. Terus itu umbinya, yeah. Bisa dimasak. Oke. Okay. Tanahnya bisa dijual, beliin mobil bisa juga. Oh gitu. Gitu. Dari mulai daun sampai ke tanahnya juga bisa. Cakep. Tanahnya kalau dijual itu lebih. Lebih mahal kayaknya ya. Lebih mahal dari ininya. Wow. Keren. Banyak mau ambil aja, tapi izin aja ke yang punya, bukan punya saya soalnya nih. Oke. Cakep banget.
apa bro? Bisa dijelaskan? Pot sombrang ya? Masalah ini mah. Oke oke. Pot sanes. Tuh si ibu tahu tuh yang kayak gini mah. Sama duka parab orai. Parab orai bro. Bro. Nukie teh parab orai. Jadi takut. Jadi nih. Yang punya orai mah parab gunukie. Oh iya iya iya. Jangan jangkrik ya. Ya. Jangkrik mah ajang toed meren bro. Ini siri keraton juga ada beberapa nih. Oke. Okay. Kita langsung review aja. Jadi teman-teman kalau misalnya yang belum tahu nih, ini namanya siri keraton tuh kayak gini nih. Oke. Okay. Bisa dijelaskan. Kegunaannya tuh sebenarnya ada. Kayak air rebusannya tuh pokoknya bukan air rebusan ya. Kalau di Mbah Google tuh katanya sih nih bisa dipakai obat yang seputar apa tenggorokan. Nyakit dalam. Tenggorokan seputar tenggorokan bro. Oh iya iya iya. Tapi caranya enggak tahu gimana. Iya iya. Apa di kayaknya direbus. Mungkin direbus ya. Iya. Mungkin direbus kalau tenggorokan. Iya kalau tenggorokan mungkin direbus karena enggak mungkin kalau misalnya buat tenggorokan terus dipakai kayak bedak gitu kan. Nah, itu enggak mungkin itu. Iya. Jadi memang ini kemungkinan akan direbus gitu atau plok di sini ditarang gitu kayak okay. kayak obat-obat panas kayak enggak mungkin. Sebentar bro, ini ada satu pertanyaan dari netizen juga. Gimana, ini gimana? Bisik-bisik aja untuk kisaran harganya boleh bisa dinominalkan. Ini tuh kalau misalnya di daerah luar Jawa gitu ya. Yeah. Itu masih di atas ratusan, bro. Bisa bahkan bisa nyampe 250.000, tapi dalam kondisi udah di pot. Iya. Yeah. Kemudian udah pakai percabangannya bagus. Ya, terus gitu ya, pakai tiang kayak gitu. Itu sekitar 250.000. Ada yang nyampe 250.000 dalam keadaan udah hidup di pot. Oke. Kalau di tempat kayak gini masih mahal banget, bro, malah. Iya, iya, iya. Ini bisa nyampe ratusan juta, tapi sama tanahnya, bro. Oh, betul, betul. Betul banget itu. Kalau di bawah pot, tanah yang di potnya aja. Ma, itu apa, Ma? Nih. Bisa dijelasin? Iwung. Iwung. Rebung bro, rebung. Oh iya iya. Iwung, bukan rebung. Iwung. Rebung salah bro tuh. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini saya ambil ya contoh. Oke okay, oke. Okay. Ini ngerambat bisa di tanah, bisa naik ke pohon kayak gitu. Banyak sebelah sana tadi kan yang tuh udah ngerambat. Jadi ciri-cirinya itu bawahnya itu warnanya ungu. Oke, okay, iya. Nah, kalau siri biasa kan enggak yang suka dipakai apa sih sama emak-emak tuh. Nyisik ya. Iya, nyisik iya. Apa nyepah gitulah. Nyepah tepatnya tuh. Bahasa daerah Belandanya. Belanda kali ya. Ah. Kalau siri keraton tuh ada urat-urat putih kayak gini. Ini nih kayak gini. Ijo terus yang udah tuanya itu ijo tua terus di sini itu ada garis yang hitam itu yang subur banget yang bagus. Kalau yang biasa-biasa pertumbuhannya kurang bagus biasanya ijonya ijo muda. Oh gitu. Gitu. Perbedaannya itu kalau siri yang biasa kan kayak ada semacam urat-uratnya tuh. Iya. Yeah. Tulangnya. Kalau ini udah jadi warna gitu tulangnya tuh. Ada putih-putihnya kayak gini. Oke. Okay. Siri keraton kayak itu. Siri hias sih sebenarnya mah ini mah. Jarang-jarang yeah, orang yeah. Yang dipakai obat paling solusinya tuh kalau mau pakai obat ke dokter sebenarnya bisa ya. Bisa dipakai obat apapun gitu ya. Iya. Ini tuh jadi kayak kalau pilek, batuk, demam segala macam tinggal bawa ini aja masukin saku terus pergi ke dokter. Oh. Nah, jadi dokter tuh minta gitu. Obat yang pas gitu. Oh. Gitu, baru tahu saya. Iya, caranya kayak gitu. Ya. Oke, okay, next.